Bukan Javier Roca, rupanya pemain ini punya andil besar dengan bergabungnya Ferry Pahabol. Javier Roca juga mengaku puas dengan kedatangan ex-kapten Persipura ini. Berikut ini setelah yang opening. Salam olahraga, halo Persikmania. Kembali lagi di Do Our Sport Channel. Buat kamu yang suka dengan Persik Kediri, jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persik Kediri. Arthur Irawan berandil penting di balik bergabungnya Ferry Pahabol ke Persik Kediri. Dilansir dari Indosport.com, Johannes Ferdinando Pahabol memaparkan sejumlah alasan di balik pilihan karirnya yang akhirnya jatuh kepada Persik Kediri. Ferry tanpa basa-basi langsung menyebut keberadaan Arthur Irawan punya andil penting atas keputusannya berlabuh ke Persik. Saya berteman sangat baik dengan Arthur Irawan, beber Ferry Pahabol saat diperkenalkan di Mes Persik. Rupanya, ex-back kanan yang berkiprah di Malaga dan Espanyol itu berandil penting saat ikut melobi Ferry Pahabol. Tentu, selain Javier Roca yang juga sangat membutuhkan Pahabol dalam skema permainan tim. Dan dalam perjalanan karirnya, Ferry Pahabol memang sempat satu tim bersama Arthur Irawan. Keduanya berkolaborasi saat mengenakan jersey Persebaya Surabaya di Liga 1 2018. Saya mau datang ke sini, dan respect sama dia, tambah winger berusia 30 tahun tersebut. Ferry Pahabol sendiri mendapat kontrak yang sangat bagus di skuad besutan Javier Roca. Dia akan membela tim Macan Putih selama dua musim kompetisi, sejak 2022 hingga 2024 mendatang. Seturut kemudian, Ferry Pahabol juga menyatakan alasan lain, di balik keputusan ke Persik. Tim kebanggaan warga Kota Tahu itu, disebutnya memiliki atmosfer berbeda ketimbang tim-tim lain, yang juga meminatinya. Saya ingin bermain enjoy di sini. Lepas dari semua tekanan, saat berada di lapangan, tukas dia. Pertimbangan itulah yang tampaknya meluluhkan semua lobi Persik dibanding tim lain. Saya pikir, saya bisa membantu tim ini. Begitu juga sebaliknya, pungkas Pahabol. Pelatih Persik Kediri, Javier Roca tampak puas pasca sukses memenangi perebutan Johannes Ferdinando Pahabol dalam strategi transfernya jelang Liga 1. Kualitas serta pengalaman yang dimiliki Ferry Pahabol sudah pasti memancing minat sejumlah klub yang berkompetisi di Liga 1. Tak ayal tim Macan Putih seolah mendapat durian runtuh dengan bergabungnya kapten tim Persipura musim lalu tersebut. Tipikal permainan penuh skill, memang identik dengan winger kelahiran Papua, berusia 30 tahun itu. Pada Liga 1 musim lalu, Ferry Pahabol menyarankan 9 gol, dan 5 assist, sepanjang 31 kali tampil.